Nama saya Pak Dedi. Bukan Dagut, Pak Dedi. Sonfai di rumah, happy weekend. Hari ini keluarga Sonfai udah janjian nih main bareng Jim si Hafiz Quran cilik ditemani sang bunda. Jim ini umurnya baru 5 tahun loh sahabat Sonfai, tapi udah bisa hafal 8 juz. Rabbana innaka mawdudakhilin rabbaku da'akzaita wa malil zalimina min awsar. Selamat sore semuanya. Sore. Oke, selamat datang di Police Station di Jakarta. Jadi hari ini kalian akan menjadi seorang polisi. Nanti ada dua tugas sebelum nanti menangkap malingnya. Tugas pertama itu adalah nanti saya bawa malingnya ke sini untuk diinterogasi. Nanti kalian interogasi malingnya di sini. Ada 4 pertanyaan untuk malingnya. Nanti kalian bertugas tanyakan 4 pertanyaan itu ke malingnya, oke? Pertanyaan pertama itu siapa nama malingnya? Berapa umur malingnya? Ketiga itu adalah iya benar kejahatan apa yang telah dilakukan malingnya. Keempat ciri-cirinya itu nanti. Keempat berapa lama malingnya di penjara. Ada di sini. Sekarang waktunya sesi interogasi. Nama saya Pak Dedi. Bukan Dagut, Pak Dedi. Umur 17 tahun. What? Udah berapa lama di tahanan? Di tahanan saya udah 3 tahun, Pak. 3 tahun. Berarti kok udah 3 tahun, ya? Apa itu? Waduh, sahabat Sonfai, malingnya kabur nih. Kita cek CCTV dulu ya, lalu kita kejar. Lari kejar mana sih? Ayo semua, kejar sampai dapat ya malingnya. Nah, sekarang kita masukin ya malingnya ke penjara. Udah aman deh. Apa? Gak ada. Ini nih yang udah bikin aku ada di sini nih, dia nih. Ini dia nih. Enggak apa-apa, saya seorang istri daripada tahanan pelakor. Ya. Hai. Oh, udah sholat belum? Belum. Kok belum sholat?
aku dimarahin Allah loh. Iya belum, omnya belum. Ada hadisnya loh. Ada hadisnya ya. Mifta aku jangan ada sholat, aku di surga adalah sholat, hadis riwayat Ahmad. Habis ini om sholat ya. Habis main polisi-polisian, kita ajak Jim ngobrol bareng Abang Fas yuk. Jim, aku mau nanya boleh? Boleh. Oke, Jim, kamu tuh cita-citanya habis sambung ayat sama Ustadz Syam, kamu pengen sama siapa lagi? Sama Syekh Hafid, guru aku ngaji di Madinah. Oh, Masya Allah. Terus kamu cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi hafiz Quran, terus pilot, arsitek, hafiz Quran lagi. Terus aku mau nanya boleh? Kalau kamu misalkan ngafalinnya susah, apa yang kamu lakuin? Ya gak susah hafalnya. Kalau misalkan kamu memang lagi-lagi susah banget ya misalkan, ah kayak misalkan lagi susah hafalannya, misalkan kamu apa yang kamu lakuin? Ya Allah doain biar aku bisa lancar gitu. Oh. Kasih tips atau masukan buat teman-teman yang di rumah sama aku. Teman-teman, terus berbuat baik ya, jangan selalu ketinggalan sholatnya. Selalu berbuat baik. Habis itu semangat dalam sholat 5 waktunya ya teman-teman. Semangat dalam sholat 5 waktunya. Habis itu sholat 5 waktunya dari subuh sampai maghrib, sampai isya. Terus ya sampai wafat. Hafal Qurannya terus. Aku pengen sambung ayat sama kamu boleh enggak? Boleh. Surat apa? Surat Al-Mu'adz. Al-Mu'adz. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil humazah. Alladhi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu ahladah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Wama adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattaliu 'alal afidah. Innaha 'alaihim musadah. Fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul 'azim. Amin amin rabbal kasih nasihat tuh sama orang-orang om yang videoin sama Ante yang lagi main handphone. Semangat aja Al-Qur'annya supaya Allah sayang sama surga. Diberi rezeki. Terus dijauhkan dari siksa api neraka. Amin. Terus semangat sholat sama waktunya ya. Amin. Oke. Sahabat Sonfai, kita tuh bisa belajar dari siapa aja, mau dari orang, dari yang lebih tua, lebih muda, atau yang ini deh, kayak yang masih kecil. Kita bisa belajar kok, bener gak? Bener. Ayo semuanya sholat! Abang Fas dan Kakak Ejas mau belajar jadi pemadam kebakaran nih. Kita bisa nggak ya madamin apinya? Oke, saya udah pakai kostumnya. Terus gimana? Oke. Ada kebakaran. Ayo kita selamatin. Berhasil. Yeay!
nggak sama kalian? Boleh, abang mau nanya apa? Nah, pahlawan apa? Superhero yang kalau marah badannya warna hijau itu bukan itu pertanyaannya. Nabi yang bisa membuat perahu yang sangat besar adalah Nabi siapa? Nabi siapa kan? Angkat tangan. Pilih. Depan. Coba ini. Coba. Nabi Nuh. Nanti ada snack ya. Nanti dapat hadiah dari aku ya. Okay. Yuk, selanjutnya pertanyaan kedua Kakak Ejes. Spider-Man. Pertanyaannya bukan itu. Siapakah Nabi yang bisa membelah lautan? Coba nggak ada beban, siapa? Nabi Musa, bener apa enggak? Hebat. Masya Allah. Oke, Jim mau nanya, Jus di dalam Al-Quran. Ini duluan. Berapa jus? Al-Quran ada berapa jus? Hah? Bener gak ya? Bener gak Jim? Bener gak ada 30? Ada 30 gak? Iya! Tadi yang bisa jawab dapat snack ya buat dimakan di perjalanan. Wih, teman-teman semua hebat banget ya bisa jawab pertanyaannya. Habis jadi pemadam, kayaknya enak ya kalau kita makan yang manis-manis. Penasaran kan kita mau bikin apa? Tetap di Keluarga Sonfai.